Aturan bebas antigen atau PCR bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis kedua dan ketiga saat musim mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah lalu berefek pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Beberapa tempat wisata di Lingga ramai dikunjungi oleh wisatawan. Seperti di objek wisata Resun, air terjun Batu Ampar, pemandian air panas, objek wisata Pulau Berhala, dan Lubuk Papan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Jal Mindri, mengatakan tingginya angka kunjungan wisatawan tersebut karena para wisatawan rata-rata merasakan kerinduan berwisata alam pasca dicabutnya aturan larangan beraktivitas di luar rumah selama pandemi COVID-19. Ini tahun ini memang dampaknya luar biasa terhadap kunjungan. Memang selama pandemi, ya barangkali memang orang lebih terfokus di daerah masing-masing, tapi pasca ini memang ada keinginan untuk berwisata, sehingga memang beberapa lokasi termasuk di wilayah Singkep Selatan seperti Pulau Berhala, Air Panas, Batu Ampar, kemudian Kecamatan Lingga, kemudian Lingga Utara, Terjun Resun, memang kunjungan dari hari raya pertama sampai selama satu minggu itu memang kunjungannya sangat luar biasa, yang lebih dikalkulasikan kita hampir 6.000 kunjungan selama Lebaran itu. Menurut Jal Mindri, suasana alam Lingga, baik pantai, air terjun, maupun sejuknya udara pegunungan dan hutannya, membuat para wisatawan antusias untuk menikmatinya. Mereka ada yang dari luar Kabupaten Lingga, ada juga masyarakat Kabupaten Lingga yang mungkin yang selama ini nggak bisa pulang kampung, tapi karena pasca pandemi akhirnya pulang kampung, kemudian berwisata ke beberapa lokasi ini karena memang barangkali mereka mencari suasana yang betul-betul alami, kembali ke alam mungkin selama perkotaannya, wisata perkotaan yang banyak mereka nikmati. Demikian tim Goes Indonesia melaporkan dari Kabupaten Lingga.